Wali Kota Jambi Syarif Fasa Senin 6 Juni 2022 meresmikan secara langsung gedung sekolah Sari Putra Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Fasa berpesan agar sekolah tersebut tidak membedakan siswa dari suku maupun agama dan lain sebagainya. Bertempat di Sekolah Sari Putra Jambi, Senin 6 Juni 2022, Wali Kota Jambi Syarif Fasa meresmikan gedung baru Sekolah Sari Putra Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Syarif Fasa berharap bahwa dengan diresmikannya gedung baru Sekolah Sari Putra Jambi ini dapat menampung anak-anak di Kota Jambi ini yang ingin menimba ilmu di sekolah tersebut. Wali Kota Jambi juga menyampaikan agar Sekolah Sari Putra Jambi ini untuk tidak membeda-bedakan siswa antar suku maupun agama dan lain-lainnya. Harapan kami bahwa sekolah ini nanti menjadi sekolah alternatif pilihan bagi masyarakat Kota Jambi dan sekitarnya tanpa membeda-bedakan suku, budaya, agama. Ya, jadi mau kaya, mau miskin, itu jadikan sekolah. Tadi saya berpesan kepada direktur, jangan jadikan sekolah ini sekolah eksklusif. Jangan jadikan sekolah ini sekolah favorit, tapi jadikan sekolah ini untuk menampung semua masyarakat. Tidak mengenal agama apa, tidak mengenal suku apa, tapi mereka bisa sekolah di sini dan merasakan manfaat keberadaan sekolah ini. Sandi, Cek TV, melaporkan.